Dadah, selamat tinggal. Ucapin selamat tinggal. Mau pulang itu. So goodbye. Kamu di sini dulu ya. Enggak apa-apa, kamu di sini ya. Di sini. Tuh, lihat. Dadah. Dadah, bilang. Ngeliatin terus ya. Dadah. Sudah di sini ya. Kembali lagi di channel Kat Miong. Ini di dalam rumah ya. Ini yang mulai sembuh. Ini yang dipotong ekornya teman-teman. Tidak mau lihat ini seperti ini. Ini Amci. Ini dulu kucing tempat sampah ya. Ini ekornya dipotong, jadi nggak ada ekornya. Ini bekas jahitan semua. Ini nggak ada ekornya ya. Ekornya sudah nggak ada, jadi bucil. Ini wadah makan. Ini lagi makan. Kita habisnya segini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum bisa. Habis ini kita habisin dulu mukanya satu-satu. Sini. Ini makan. Kita makan habis itu pindahin satu-satu. Sakit-sakit dipindah lagi. Masih mas? Kita belanja lagi makanan basah. Sebulan bisa 4 kali ya makanan basah kayak gini. Buat teman-teman, kalau kemarin ada yang tanya belinya di mana ya, di sini, di pedalangan. Parkirnya lebih luas. Parkirnya lebih luas di sini. Dan dekat juga sama kerjaan. Jadi saya belinya di sini. Di Pet Gallery ya. Bentar, ini kita mau pulang. Tuh, Pet Gallery tuh. Tempatnya luas, kalau mau beli di sini saya ya. Seringnya di sini. Kalau kerjaan di Pepet, saya sering ke sini karena dekat dari kerjaan. Kita pulang dulu ya, sudah ditungguin. Dadah. Dadah, selamat tinggal. Ucapin selamat tinggal. Mau pulang itu. So goodbye. Kamu di sini dulu ya. Enggak apa-apa, kamu di sini ya. Di sini. Nanti ada teman di sini ya. Tuh, di sana tuh, itu loh. Sini. Tunggu. Ya. Tuh, lihat dari kaca, lihat dari kaca. Lihat dari kaca. Sana, tuh. Tuh. Beda. Good way. Sudah. Anjing akan selalu ingat kepada orang yang selalu menyayangi dan merawatnya dari kecil, teman-teman. Ini Dumu yang ingat kepada orang yang merawat. Coba pakai yang dulu, Ustaz, gak apa. Dadah, hei. Dungu. Di rumahnya. Enggak. Oh. Sini, ucapin. Hei, bisa buka pintu. Bisa buka pintu dia. Tuh, lihat. Dadah, bilang. Ngeliatin terus ya. Dadah. Di sini ya. Ya apa di sini. Ping. Mau buka pintu. Lari dia. Iya. Lari. Kakak masih sekolah. Di sekolah. Lari. Masih
jadi kamu di sini masih nguli masalah dia tuh masih nyari. Kayaknya kakak les deh. Tak. Pemerkosaan. Dipotong. Ya. Pemerkosaan nih. Boneka nak mateng piye iki? Dipotong tenan iki lho. Lho ini dia ada di sini. Tenan. Bunyi kesel lisan. Metu iki, metu iki. Capek, Bos. Kayak metu iki. Capek, Bos. Metu iki. Wis metu. Domu atau dipanggil Domi. Dari pagi sampai siang dia gelo, guys. Ditinggal sama orang yang pernah merawatnya. Malamnya kelakuannya kayak gini. Kelakuannya kayak nggak main-main ya. Tahu orang di base camp kelakuan Domi seperti ini dia. Tolong jangan dicontoh ya. Domi. Pagi galau, siang kelakuannya kayak gini. Aduh. Maafkan aku boneka. Terus kesel itu aja. Wah. Aduh. Kembali lagi di channel Kat Miong. Ini di dalam rumah ya. Ini yang mulai sembuh. Ini yang dipotong ekornya, teman-teman. Bila mau lihat ini seperti ini. Ini Anci. Ini dulu kucing tempat sampah ya. Ini ekornya dipotong, jadi nggak ada ekornya. Ini bekas jahitan semua. Ini nggak ada ekornya ya. Ekornya sudah nggak ada. Jadi bucil. Ini kita temukan dulu. Ya keadaan ini memperhatikan banget ya, karena ekornya dipotong. Kalau ini juga sama, ini sudah mulai membaik, sudah berisi ya. Dulu kurus banget dan kecil, ini sudah mulai besar juga. Berarti sudah hampir 6 bulan di sini. Ini juga buangan ya, dulu sih kecil, seperti yang di kandang yang itu, yang 60 ekor itu, teman-teman. Yang di rumah, di dalam rumah masih banyak sebenarnya. Habis ini kita ke kandang sebelah ya, teman-teman. Ikutin terus Cat Meow. Oh iya, kita kasih makannya pakai ini. Kalau enggak ini kita kasih ikan pindang atau ayam yang sudah direbus atau mentahnya. Kalau ayam mentah itu buat anu, teman-teman, buat apa? Membalikan nafsunya juga. Cuma katanya seringnya ikan pindang, seperti itu. Ini pasti tahu ini ya fungsi dari siapa ini. Ini dari kucing cemara, ini sampo. Ya. Terus kita ada di kandang yang 60 ekor kucing ya. Bisa. Halo. Ini sudah berantakan, belum saya bersihkan karena saya juga baru pulang kerja.
kenapa sih dikasih koran? Karena emang lebih mudah bersihin kotorannya ya teman-teman. Karena anak-anak kecil tuh, anak-anak kucing biasanya kalau BAB itu sembarangan ya, jadi kita pakai koran, jadi ambil korannya kita bakar seperti itu teman-teman. Terus yang segini, yang ada segini, yang lain masih di luar. Pus 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 pus. Kita kasih makan, habis itu kita bersih bersih. Wow wow wow. Itu suka ya, kalau lihat kucing kucing pada sehat. Cuman ini masih ada sakit, jadi. Sebisanya ya, ini kipas. Mam yuk. Pus. Pus 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 pus. Aku mau cak ranjau ya. Dah tenang loh. Jadi seperti ini teman-teman. Yuk kita ngasih makan. Ini lagi makan. Kita habisnya segini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum sama yang di atas-atas, nanti yang di dalam. Sama yang di dalam rumah juga belum. Weh. Bus 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 bus. Bus 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 bus. Bus 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 bus. Bus. Bus 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 bus. Habis ini kita bersihin dulu mukanya satu-satu. Sini. Ini makan. Kita makan habis itu pindahin satu-satu, yang sakit-sakit dipindah lagi. Dasar channel Chat Mel, Banyumanik Semarang.